Yo, teman-teman yang cari power pad channel buat balap. Nah, ini bisa buat balap ya, tapi kalau mau digunakan untuk balap, teman-teman disarankan untuk yang 15, 12, 10. Ini bisa buat ngangkat subwoofer 18 in kali 2 per channel. Kalau untuk coil 4 watt maksimal 1800. Dan untuk coil 5 per channel bisa ya maksimal ya. Jadi satu channel buat ngangkat coil PD1850 coil 5 itu bisa yang 3000 watt itu per channel, tapi satu. Kalau dua kurang maksimal. Nah, ini power tenaga besar, harganya murah di bawah 7 jutaan. Speknya ganas dan trafonya ini besar. Ini trafonya 40 amperean. Untuk tegangannya di 50 sama 100, paling tingginya 50 sama 100 ya. Nah, untuk transistornya sendiri teman-teman ya, ini versi di atas TD17004. Untuk tipenya ini ya, tipenya TD2004. Nah, untuk transistor finalnya sendiri dia ada 96, dan transistornya 96, finalnya ada 88 tuh. Ini satu total semua ya, 88 ini. Kalau set-setannya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22. 22 ya. Ini 4 channel. Atas 22, bawah 22, atas 22, bawah 22. Komponen makro teman-teman ya, ini komponennya semua makro. Ini ya, enggak full tapi yang ini mikro, khusus yang ini tok mikro ya. Yang lainnya makro. Ini ya, teman-teman ya. Ini trafonya segede ini nih. Oh. Gede banget. Nah, untuk elko-nya. Elko-nya pakai yang 15.000 80 volt 15.000 mikro. Ini panjangnya sekitar 10 cm, ini ada lebih. 10 cm. Panjang banget ini elko-nya. Nah, terus di bagian belakang seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada sensitivitas dan sensitivity, mode bridge, stereo, paralel, dan ini bisa di link ke power lain. Jadi teman-teman per channel ini bisa di link ke power lain. Ini ya, ini buat teman-teman yang mau dipakai buat rumahan juga bisa langsung gunakan untuk sub, atau buat yang minim budget mau buat rental, ini bisa buat ngangkat sub ya. Maksimal kalau buat coil 4. Nah, untuk speaker protektornya ini double ya. Di sini ada ini per channel nih 1 2 3 4. Nah, di sini ada juga nih. Ini apa namanya, nanti teman-teman yang biasa rakit power silakan ya komen. Nah, ini kalau yang 1704 enggak ada ininya, sama ini enggak ada nih. Kalau yang 2004 ada. Nih, nanti kita tes ke ini ya, satu channel satu saya tes ke ini, ke 18 double punya Beartoon pakai power satu ini tanpa crossover. Nah, ini kelas H teman-teman ya, ini kelas H, harga di bawah 7 jutaan dan clarity-nya dapat serta tenaganya besar. Power 4 channel tenaga besar, harga murah, nggak ada lagi, cuma sound standar yang punya ya, kelas H. Ya, yang mau di spillin suaranya kayak gini ya suaranya ya. Ini buat subwoofer 18 kali 2 pakai satu channel, kita tes langsung ya. Thank you.
Ya teman-teman ya, ini proteknya belum naik ke clip ya. Ini saya fullin dan sensitivitasnya saya mentokin ke versi yang paling tinggi. Ini belum ngeclip ya, ini mentok di sinyal 6 ini terus. Nah ini bisa untuk subwoofer 18x2. Tapi kalau mau maksimal lagi teman-teman, cari yang subnya watt 1600 maksimal power speakernya, itu bisa ngangkat 2 ya, 18x2 per channel, dan itu suaranya bisa maksimal. Kalau buat balap di lapangan teman-teman, pakai buat 15-12 bebas, terserah mau digeber juga bisa ya teman-teman ya. Elko-nya itu besar, dan total elko-nya itu 16 elko-nya ya. 8x2 16 ya boy. Ya 16. Nah untuk harganya di bawah 7 jutaan, silakan yang minat. Ini bakalan jadi power paling laris, dan kemarin 1704 yang paling banyak dicari orang ya. Yang TD 1704, sekarang ini keluar lagi TD 2004 nya. Ini real wattnya sekitar 1800an. Nah kalau untuk 4 ohm nya sekitar 3000an lah. Ya teman-teman ya, tenaga besar 4 channel kelas H, harganya murah di bawah 7 juta. Cuma sound standar nih yang punya nih. Komponen makro